Kemudian Quran ni tuan-tuan, dia ada beberapa kategori-kategori dia yang tersendiri. Saya sebut secara ringkas jelah. Pertama, Quran terbahagi dari sudut panjang pendeknya ayat kepada empat bahagi. Ini diakui sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat umpama daripada Wasilah bin Al-Asqa. Nabi kata Quran ni ada empat macam. Pertama, surah panjang-panjang, saya dah sebut dah dulu ni. Nabi kata ia umpama Taurat. Tuan-tuan pernah baca Taurat? Tak pernah baca. Saya pun tak pernah baca. Nabi kata surah yang panjang-panjang umpama Taurat, ia adalah tujuh surah yang terawal. Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-A'raf, Al-Anfal, apa lagi? Cukuplah. Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-A'raf, Al-Anfal, apa lagi? Aku tak ingat. Tujuh yang pertama tu adalah surah, dia panggil As-Sab'atiwa. Dia panjang-panjang. Ini Nabi kata macam Taurat. Kategori yang kedua, dia pendek sikit. Hak ni dipanggil Al-Mi'in. Dia umpama Injil. Dia umpama Zabur. Quran ni sebenarnya dia kombinasi daripada kitab-kitab terdahulu. Sekalipun dia telah menasakhkan, tapi dia kombinasi dari sudut itu. Nabi kata macam Zabur. Kalau As-Sab'atiwa, dia melangkau sehingga 200 ayat. Lebih kurang. Hak ni dia pendek sikit. Di bawah 200 ayat. Lebih kurang 150 ayat. Kurang begitu. Dia panggil Al-Mi'in. 100 hingga 150 ayat. Yang ketiga dipanggil Al-Mathani. Al-Mathani ialah surah-surah yang bawah 100 ayat hingga kepada 50 atau 40 ayat. Surah Yasin umpamanya Al-Masani. Surah As-Saffat umpamanya Al-Masani. Surah Hamim Sajadah umpamanya Al-Masani. Surah-surah yang lebih kurang 100 ayat macam itu, dia sebut sebagai Al-Masani. Dia macam Injil, Nabi kata. Kemudian Nabi kata wa fuddiltu bil mufassal. Aku diberi kelebihan berbanding Nabi-Nabi dulu dan berbanding kitab-kitab dulu ialah dengan Al-Mufassal. Surah-surah Mufassal. Surah-surah Mufassal ni surah-surah hak tuan-tuan baca dalam semayang tu lah. Al-Fatihah, Fula'udhu Rabbil Falaq, Fula'udhu Rabbil Nas, Qul Huwallah, 30 ayat. Faktik surah yang juzuk yang ke-30 ke bawah tu, itu adalah Al-Mufassal. Bawah 30 ayat. Iqra' Al-Mufassal, Wadduha Al-Mufassal. Walaupun dia pendek tuan-tuan, Nabi kata wa fuddiltu bil mufassal. Kelebihan aku ialah pada surah-surah seumpama ini. Sebab itu Allah Taala bagi kelebihan pada beberapa surah umpamanya. Qul huwallahu ahad, ta'din sulusul Quran, kata Nabi. Ikut riwayat Ibn Abbas dan lain-lain. Sahih. Qul huwallah, Nabi kata macam 1/3 Quran. Sebagai ulama kata pahalanya. Kita baca 3 kali dah macam khatam 1 Quran. Tapi bukan baca, kita baca Allah saja, kan? Tentang khatam 1 Quran, kita Allah yang kita baca. Bukan macam tu, kan? Di sudut pahalanya, insyaAllah Ta'ala kita dapat. Qul ya ayyuhal kafirun, umpama 1/4 Quran. Walaupun standard hadis itu dipertikaikan, namun sebagai ulama sebut akan kelebihannya sebagai satu galakan, targhib. Qul ya ayyuhal kafirun, tuan-tuan 1/4 Quran. Sebab dia mempunyai nilai akidah yang besar terhadap kita dan ketuhanan. Lagi 1/4 Quran, qul ya ayyuhal kafirun iza zulzilatil ardu zilzalaha, umpama separuh Quran. Itulah dia punya kelebihan. Cuma adalah ulama mempertikaikan dan sudut sanadnya dan seumpama, sebab bila membabitkan fadilat dia banyak perbahasan. Sebab sebagian besar fadilat ni memang dipertikaikan. Itu mufassal. Kita disuruh baca Quran setiap hari bermushaf. Adalah waktu-waktunya kita baca Quran guna mushaf. Ambil Al-Baqarah, Al-Imran secara tertib. Adapun selain pada waktu itu, sambil tuan bawa bawa kereta, sambil tuan berjalan kaki, sambil tuan buat kerja, tuan baca surah yang tuan hafal.
setiap masa. Surah-surah mufassal. Kita jangan rasa lekeh dengan surah mufassal ni. Malah kita kena sentiasa membaca. Nampak? Saya surah mufassal yang saya suka, bukan orang lain tak suka. Tapi kita sukalah, dia tak berpanjang, dia tak berpendek. Surah Sabbih Isma Rabbikal A'la. Saya sentiasa baca. Saya bawa kereta, saya baca surah itu. Sabbih Isma Rabbikal A'la. Dia tak berapa panjang, tak berapa pendek. Jadi kita hafal surah-surah yang berpanjang. Itu kategori dia sudut panjang pendek Quran. Ada satu kategori lagi dipanggil dia sudut di mana Quran diturunkan. Dipanggil Makkiyah dan juga Madaniyah. Ni ringkas saja, tuan-tuan boleh ingatlah kalau tak tulis. Ayat Quran ada empat kategori. Satu panjang-panjang macam Taurat. Pendek sikit macam Zabur. Pendek lagi macam Injil. Pendek sekali macam Quran. Memang Quran. Oh, semua Quran. Sebab itu kata Al-Imam Al-Hasanul Basri, dia kata kesemua kitab yang diturunkan, sebab kitab ni banyak, Allah Ta'ala sebut sikit je. Takkan beratus-ratus ribu Nabi dan beratus-ratus Rasul, takkan empat kitab ni je. Ulama kata mungkin ada kitab yang lain lagi, tapi hanya disebut oleh Quran ada enam kitab saja: Taurat, Injil, Zabur, Quran, Suhuf Musa, Suhuf Ibrahim. Itu yang disebut, kan? Enam saja yang kita wajib beriman. Tak disebut kita tak wajib beriman. Namun kita tidak menafikan, boleh jadi Nabi-Nabi dulu ada kitab tapi tidak disebutkan. Boleh jadi. Banyaklah. Sebanyak Nabi mungkin kitab pun banyak juga. Kata Al-Hasanul Basri, terkumpul semua kitab itu dalam empat kitab yang utama ini. Terkumpul dalam Taurat, terkumpul dalam Injil, terkumpul dalam Zabur dan terkumpul dalam Quran. Keempat-empat kitab ni pula dia kata terkumpul dalam Al-Quran. Memanglah, sebab Nabi kata Quran sebenarnya umpama kitab-kitab yang lain. Sebab tu tuan-tuan tak payah nak baca kitab Taurat, walaupun kita daripada susu galut agama yang sama, kan? Kita kata pasal apa kita dah tak boleh baca Taurat, tak boleh baca Injil. Saya pernah larang ada seorang sahabat, dia suka baca Injil. Dia beritahu saya dia suka baca. Bahkan dia pun ada letaklah nama anak dia seorang Nabi daripada Bani Yaqub, Nabi Yaqub. Terpulanglah, kan? Baik, kita tak perlu baca. Kita tanya pasal apa kita tak boleh baca Taurat. Kita kata sebab Taurat telah diubah. Kita kata macam tu. Sebenarnya bukan kerana Taurat telah diubah. Hari ni kalau ada orang yang bijak, bijaklah, pandai, luas ilmunya, dia boleh kembalikan ketulinan Taurat yang telah diubah. Dia boleh kembalikan ketulinan Injil sebagaimana yang asal. Kita masih dilarang untuk merujuk buku-buku berkenaan. Pasal apa? Pasal kitab tersebut telah dinasakhkan. Apa yang ada dalam Taurat termaktub dalam Quran. Apa yang ada dalam Injil termaktub dalam Injil. Ketuhanannya, kehambaannya, cuma di sudut syariat je tak sama. Hukum hakam dia tak sama lah, tapi dah ada. Bahkan Sayyidina Umar Al-Khattab pernah dia bawa balik satu cebisan daripada Taurat, Nabi betul-betul marah, tak bagi dia baca. Sebab tu fatwa negara Islam, umpama Saudi umpamanya, dia larang kita membaca buku-buku agama lain, termasuklah buku-buku ahli kitab Taurat dan juga Injil. Pasal apa? Sebab takut orang terpedaya. Melainkan kalau orang tu alim ataupun dia berkecimpung dalam bidang perbandingan agama, baru diberi keharusan. Adapun awak nak baca saja-saja, jangan. Samalah juga tuan-tuan nak baca buku-buku karangan Syiah umpamanya. Jangan. Jangan. Sebab tuan-tuan akan takut-takut tuan-tuan terpedaya. Dia orang guna hujah ahli sunnah untuk mematahkan ahli sunnah. Hari ni dah jadi metodologi Syiah. Dia bantai ahli sunnah, guna kaedah, dia guna hadis ahli sunnah. Kok mana hadis canggah-canggah tu kan, dia angkat. Dia bawa ke depan. Jadi kita pun kata, betul juga kan. Kan? Jawab, tu contoh dia lah. Kalau boleh tak payah baca lah, ya. Sama lah buku-buku lain. Itu kategori ada sudut panjang pendek. Kemudian ada kategori lain dipanggil Makkiyah Madaniyah. Makkiyah ialah surah-surah yang diturun di Makkah. Madaniyah ialah surah-surah yang diturun di Madinah. Ada dua grup ni. Dan ulama kita tak sepakat sebagian daripadanya.
Ada yang sepakat, ada yang tak sepakat. Ada sebahagian surah dikatakan makkiyah di sisi sebahagian ulama, ada sebahagian kata madaniyah. Orang ni kata surah ni makkiyah ni. As-Saffat umpamanya. Ni makkiyah ni, dia kata dak, ni madaniyah. Ada sebahagian ulama kata separuh dia makkiyah, separuh dia madaniyah. Jadi tak samalah pendapat manusia, tak sama. Al-Fatihah umpamanya, kata Imam Qurtubi, ulama ada tiga kumpulan. Kumpulan pertama yang kata Al-Fatihah ni makkiyah, diturun di Mekah. Sebagai tetap Al-Fatihah adalah surah madaniyah, diturunkan di Madinah. Sebagai lagi tetap, separuh Al-Fatihah diturunkan di Mekah, separuh lagi diturunkan di Madinah. Adalah hujah-hujah dia orang tu. Walaupun kita anggap benda ini tak penting, namun dari sudut perbahasan tafsir dia penting. Cuma kita tak perlu tahu lah. Cukup kita tahu Quran ni ada makkiyah dan dia ada madaniyah. Tuan-tuan bila baca Quran, tuan tengok di mukadimah depan dia dah tulis. Dan yang terakhir, Quran ni tuan-tuan, dia ada sababiyah dan dia ada ibtidaiyah. Mana sababiyah? Diturunkan kerana sebab-sebab tertentu. Dia ada sebab nuzul. Berlaku satu peristiwa, turun satu ayat nak memperjelaskan. Itu dipanggil ayat-ayat sababiyah. Ada sebab nuzul. Sebahagian besar ayat Quran tidak ada sebab nuzul. Dipanggil ayat-ayat ibtidaiyah. Dia semata-mata turun kerana Allah Ta'ala nak mewahyukan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada surah yang ada sebab nuzul, ada surah yang tak ada sebab nuzul. Ada surah yang ada ayat yang ada sebab nuzul, ada ayat yang tidak ada sebab nuzul. Nampak? Nantilah saya akan beritahu contoh-contohnya pada kuliah yang akan datang. Surah Qumullah umpamanya ada sebab nuzul. Orang petikakan Tuhan. Dia kata, wahai Muhammad, Tuhan aku daripada emas, Tuhan aku daripada perak, kan? Tuhan aku daripada makanan, buah tamar tu dia boleh ukir jadi Tuhan. Lepas tu bila dia lapar, dia makan. Macam kisah Sayyidina Umar lah, katanya Allah Ta'ala alam. Kita pun tak pasti, saya tak sahih cerita. Sayyidina Umar katanya dia pernah makan buah tamar berhala. Dia makan lapar, makan. Lalu dia kata, macam mana Tuhan dah kudung ni? Kan? Sebab kena makan. Nampak? Jadi orang kafir mempertikaikan, akhirnya Allah Ta'ala turun Qul huwallahu ahad. Dan begitu juga dengan beberapa surah yang lain, macam kuliah yuhal kafiru. Orang kafir kata, Muhammad, kau sembah agama aku satu tau, aku sembah agama kau satu tau, kita kompromi, apa salah? Baru tak bergaduh, kan? Cik bergaduh saja. Jadi senanglah. Allah Ta'ala turun Qul ya yuhal kafiru la'abudu ma ta'budun. Akhirnya Allah Ta'ala kata, lakum dinukum waliyadin. Kita boleh berkompromi dengan orang bukan Islam. Hatta tuan-tuan sebagai ulama kata orang kafir zimmi boleh jadi saksi dalam setengah-setengah perkara. Jual beli umpamanya, mereka boleh jadi saksi. Tapi tidak bersabit dengan jenayah, tidak bersabit dengan nikah kahwin. Adalah sebahagian. Adalah, kan? Tapi ada benda yang kita tidak boleh berkompromi. Sama juga dalam isu politik umpamanya. Ada benda mungkin kita boleh berbeza ideologi. Tapi bila kembali pada agama, kita kena sepakat. Saya nak bergaduh siang malam, tak habis-habis. Bila nak sudah kan, ada benda kita kena sokong, kena sepakat. Ada benda kita boleh berbeza. Sama jugalah dalam ilmu Islam. Walaupun kita sebagainya ada perbezaan sikit sebanyak, tapi sebenarnya ada benda yang kita boleh sepakat. Dan kita tak boleh bermusuhan sesama Islam. Tak boleh. Atas apa dasar sekalipun. Okay, baik, saya rasa mungkin setakat itu. Kita dalam 8:35. Jadi mukadimah tafsirnya, pembahagian dan kategori-kategori Quran, begitulah yang perlu kita tahu sebelum kita nak belajar tentang tafsir Quran supaya dia jelas dan supaya kita faham. Mungkin supaya ini saya akan sebut pada tuan-tuan perkara yang kadang-kadang mungkin berbeza sikit sebanyaklah dengan apa yang tuan-tuan faham. Tapi itulah hakikatnya. Sebahagian ilmu dinukilkan oleh sebagian ulama, sebagian ilmu tidak dinukilkan oleh sebagian ulama yang lain. Sama juga dalam fiqh pun, kadang-kadang setengah perkara tak disebut dalam mazhab Syafi'i tapi disebut oleh mazhab yang lain. Jadi kita belajar secara kesimpulan, secara keseluruhan supaya kita dapat manfaatnya insya-Allah Tuhan. Jadi setakat itu dulu, qul qul ghazaw assalamualaikum.
Ini bahasa dia lah. Bukan. Taurat dia bahasa Kipti. Saya tak tahulah Kipti macam mana, tak pernah cakap. Tak pernah jumpa orang Yahudi. Injil dia bahasa Ibrani. Zabur Allah Ta'ala. Kita Quran bahasa Arab. Allah Ta'ala mewahyukan kalamnya mengikut Nabi dan umat mereka. Tapi kita wajib beriman inilah kalam Allah. Jadi takkan Allah Ta'ala cakap bahasa Arab, kita cakap bahasa Arab, Tuhan sama dengan kita, dah. Kan? Kita kena kata Quran ni kalam Allah. Apa yang kita baca, apa yang kita tulis, kan? Apa yang kita hafal, Quran yang tersedia dalam mushaf, dia kalam Allah. Cukup. Sebagai pegangan, dia kata ini bukan kalam Allah. Ini cuma ibarat kepada kalam Allah. Tak mungkin kalam Allah alif lam mim macam kita gini. Itu perbahasan dalam ilmu falsafah. Kita tak masuk campur. Kita hanya disuruh beriman apa yang Allah Ta'ala kata, hatta yasma'u kalam Allah, sehingga mereka dengar kalam Allah. Dan kalam Allah apa yang kita baca ini. Nampak? Boleh? Dia ikut bahasa kepentingan masing-masing. Itu tak ada masalah. Dan bahasa kita sebenarnya bahasa syariah, bahasa Arab. Kita tak boleh petik hatta wala satu zikir pun dalam bahasa selain bahasa Arab. Dan benda ni berlaku. Saya pergi perubatan Islam, pergi khusus lah. Ada setengah zikir daripada zikir Taurat. Ada setengah zikir daripada zikir Taurat, zikir Nabi Musa katanya. Sedangkan tak, sebenarnya tak boleh.